Gina, Antian, aku punya marshmallow pisang. Aku juga sama punya marshmallow semangka. Ah, Tian, kamu gak punya marshmallow, dasar orang miskin. Miskin. Siapa bilang aku gak punya marshmallow? Sebentar ya, aku ambil dulu. Ibu, marshmallow Tian mana? Ada di dalam lemari, Tian. A few moments later. Ini aku punya marshmallow besar. Kalian mah pada kecil-kecil. Hah, Tian, aku minta dong. Kabur. Tian, buka dong marshmallow kamu. Ih, gak mau. Kamu aja pas waktu itu makan marshmallow gak bagi-bagi. Hah, marshmallownya lagi depan aku. Aku ambil terus aku makan. Jinan, kembaliin marshmallow aku. Ih, gak mau. Tian, kok kamu rebutan marshmallow? Udah gak apa-apa, marshmallownya dimakan bareng-bareng aja sama teman-teman kamu. Sini ibu bukain. Ini 3 buat Kesya, 3 buat Jinan, 3 buat Ajril, 3 buat Aska, sisanya buat Tian. Ayo dimakan marshmallow-nya, tapi jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya marshmallow pisang. Kalau aku punya marshmallow semangka. Kalau aku punya marshmallow strawberry. Enak. Kalau ibu punya marshmallow jumbo. Mantap. Nah guys, kalau kalian suka marshmallow yang mana? Komen ya. Mang Ikin habis beli duren. Iya, Bu Mimi. Mang Ikin minta dong durennya, kan Mang Ikin suka minta makanan ke ibu aku. Wah, Bu Mimi, saya cuma beli satu, lain kali deh saya bawain. Ya. Aduh, Bu, Mang Ikin kan pelit, makanya jangan suka nawarin makanan ke Mang Ikin. Iya deh, Tian. Bu Mimi, Tian udah disunat belum? Belum. Emang kalau Aska udah disunat? Belum juga. Ibu, Tian mah gak mau disunat sama jarum suntik aja takut. Ha, Tian, kamu pengecut banget sih. Masa sama jarum suntik aja takut? Aska, beneran kamu gak takut sama jarum suntik? Beneran, Bu, gak takut. Jarum suntik mah kecil. Serius, kamu gak takut sama jarum suntik? Kebetulan ibu punya suntikan. Oh my god! Hah? Takut? Kabur! Tian, beli aqua galon di Pak Hasan ya. Ini uangnya Rp25.000. Rp20.000 buat beli aqua galon, Rp5.000-nya buat upah yang bawa ya. Bu Mimi, aku nemenin Tian ya ke warung Pak Hasan. Ya, ini gimana ya, berat banget nih, masih ada uang 5.000 buat upah ngangkat galon, tapi siapa yang ngangkatnya? Tian, kamu habis beli aqua galon? Iya Aska, aku bingung nih, padahal masih ada 5.000 buat upah bawa. Aha, aku punya ide. Mana sini uangnya? Nih Jinan. 2000 years later. Aduh, capek banget. Akhirnya misi selesai.